dengan federasi bergabung di atas meja. Mencabut peraturan menteri. Tidak jelas. Kedatangan kami di sini. Gedung yang di depan kita. Saya Hotman Paris dengan ini menyatakan Hotman Paris adalah pendukung setia dari Bapak Jokowi. Hotman Paris mendukung Jokowi sebagai Presiden RI. Tapi kali ini khusus untuk Menteri Tenaga Kerja, saya tidak setuju dikeluarkannya Permen nomor 2 tahun 2022 yang mengatakan bahwa jaminan hari tua hanya bisa dicairkan pada umur 56 walaupun pada saat muda si pekerja tersebut telah di PHK. Maka dengan ini, kalau benar Menaker bertanggung jawab atas isi peraturan tersebut, saya menantang debat terbuka. Saya menantang debat terbuka dimanapun Ibu Menaker untuk membahas peraturan Menaker nomor 2 tahun 2022 tersebut. Ini semua saya lakukan demi kepentingan pekerja. Tidak ada ambisi politik karena saya tidak tertarik jadi menteri. Saya tidak tertarik jadi menteri. Murni hanya saya tidak melihat ada logika apapun di peraturan tersebut. Ibu Menteri, kapan kita berdebat terbuka? Ibu Menteri Tenaga Kerja, Hotman menunggu jawabannya. Salam Hotman Paris.